Korang nak custom lampu atau nak repair lampu tapi tak tahu dekat mana di sekitar Selangor ini? Jangan risau, Zik akan sharekan kepada korang di mana tempatnya, harga dan ada projek special juga untuk lampu albino belakang. Jadi jom layan dengan Zik. Alright, untuk first adalah kita nak baiki lampu ni, seal dia. Kalau korang tengok kat sini, seal dia dah macam gap macam ni lah, korang tengok lah. Memang kalau Zik basuh kereta pun ataupun hujan ke, nanti dalam ni akan bergabus, air pun akan masuk. Kalau korang tengok nampak ah, nampak ada kesan air kat situ. Kalau tengok kat sini, nampak dalam tu ada kesan air. Nasib baik projektor ke apa-apa semua tak ada rosak, alhamdulillah tak ada masalah. Dan Zik akan pergi ke kedai lah untuk baiki semula seal ni, tengok macam mana dia buat. Zik memang suka eksperimen pergi tiap-tiap kedai yang Zik tak pernah pergi untuk kita tengok macam mana dia punya kualiti kerja dia. Jadi kalau kualiti kerja dia elok, Zik akan rekomen kepada korang. Jangan risau. Macam ni pun sama juga. Ni ok sikit lah, tapi ni pun dah mula dah renggang. Jadi Zik nak pergi baiki. Okey, lampu ni Zik buat di Street Garage guys. Sebabnya Street Garage ni memang kualiti memang bagus. Zik tak nafikan. Zik suka dekat Street Garage disebabkan dia punya ni lah, tiup ni. Tiup tebal ni memang jarang nak jumpa. Zik pun tak pasti kedai mana yang ada buat tiup tebal ni. Z City mungkin ada buat. Lepas ni kita akan pergi ke kedai dia. Tetapi nanti Zik akan tanyalah dekat Kenji tu ada buat. Tetapi sayangnya Street Garage dah tak buat lampu custom guys. Sebabnya dia punya staff dah tak ada. Jadi macam seal ni sebenarnya boleh pergi ke Street Garage, tapi yang buat lampu tu dah tak ada. So Zik try untuk pergi ke kedai lain lah, tengok macam mana punya hasil kerja dia. Kita akan tengok selepas ini guys. Hey, ini pun project special guys. Ini adalah project special di mana Zik akan custom lampu belakang. Zik ni lampu belakang dah pakai yang MGTR, buat apa nak tukar lagi? Okey, yang ni sebenarnya Zik saja je nak buat variasi punya style lah, style variasi sebab nak rasa macam special sikit. Okey, yang ni Zik ada lampu albino dekat belakang ni, tetapi lampu albino ni yang kita akan custom guys. Kita akan pergi ke Z City dan kita akan custom. Macam mana design yang Zik nak custom? Nanti Zik akan tunjuk di kedai, Zik akan tunjukkan korang apa yang Zik nak custom untuk lampu albino ni. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita pergi ke kedai Z City. Sekarang kita dah sampai ke Z City. Okey, ini lampu yang Zik nak buat adalah nanti dia akan buka lampu ni. Jadi yang ni dia takkan siap dalam masa sehari lah. Baik hatinya kedai ni, Z City ni bestnya disebabkan dia bagi headlamp spare untuk Zik pakai sementara untuk dia repair lampu depan ni lah. Jadi dia nak repair ni betul-betul memang cantik punya sebab dia nak buka balik seal gum tu. Tanggalkan gum ni semua, tanggalkan cantik-cantik. Lepas tu dia buatkan balik gum dia, memang ni lah sempurna. Jadi nanti kita akan tengok result dia macam mana. So ini adalah lampu spare, nanti dia akan cabut dan buka dan pasang lah. Untuk albino ni guys, design yang Zik nak buat adalah nanti dalam ni yang chrome ni, kalau korang nampak chrome tepi semua ni akan dihitamkan pakai black gloss. So Zik nak buat black gloss dan Zik akan biarkan ini warna putih. So dia nampak real lah. Jadi tak ada accent merah, kalau orang panggil, kalau dia coating kat ni hitam, benda ni dia takkan nampak. So Zik buat dia dalam ni chrome warna hitam, chrome warna hitam black gloss. So yang ni putih ni biar supaya dia nampak garang. Jadi Zik akan tunjukkan gambaran kat sini, tapi nanti kita akan tengok result dia yang betul-betul selepas siap guys. Jadi yang ini pun Zik tak pasti berapa lama akan siap, nanti kita tanya kedai owner ni guys. Guys, update untuk lampu yang ni, kita akan tunggu dia selama 2 hari tetapi nanti Zik akan buat sekali depan belakang. Untuk yang ni ambil masa dalam 2 hari. Untuk yang lampu albino tu guys, yang kat situ, dia mengambil masa dalam seminggu sebab dia punya custom tu nak kena potong balik, nak kena gam balik semua. So dia nak buat betul-betul. Jadi cat pun pakai cat factory. Dua-dua ni Zik akan sambung balik, kita akan sambung balik konten. Nanti Zik akan datang semua balik pada minggu depan guys. A few moments later. Okay guys, setelah seminggu lebih Zik pergi balik ke kedai ni untuk kita pasang lampu depan dan juga lampu belakang. Lampu belakang Zik rasa Zik pasang juga kat sini. Walaupun Zik boleh pasang sendiri, Zik pasang kat sini lah, senang terus. Boleh tunjuk kat korang dalam video ni, senang. Jadi sekarang kita tengah pasang untuk lampu depan. Okay, untuk lampu depan ni
dia akan tunjuk dia punya seal dia. Boleh tengok sebelum dengan selepas dia punya seal dia. Kau tengok dia baiki balik semua. Memang nampak cantik balik lah. Ha, kau tengok. Cantik balik macam original. So dia dah baiki semua. Memang zicek pun memang cantik. So dia dah buat betul lah. Dalam ni pun dia dah bersihkan balik supaya yang masa tu air masuk dah tak ada dah. Kita dah siap pasang. ZCT dah siap pasang. So apa memang Zik cakap, result selepas siap pasang ni, memang Zik cakap dia punya seal dia, korang tengok Zik akan tunjukkan sebelum dan juga selepas dia orang buat, memang cantik. Zik rasa ini dia memang dah macam nampak original lah guys. Lepas tu yang Zik suka dan Zik percaya pada ZCT ni adalah disebabkan wiring dia orang dah kemaskan balik guys. Kalau korang tengok kat sini, memang wiring dah tak nampak lah. Memang cantik lah. Kau tengok kat sini. Memang nampak macam original lah guys. So memang Zik pun puas hati lah untuk bahagian depan ni. Dan bahagian depan ni Zik tak buka signal untuk DRL kat tepi ni, disebabkan signal dia dekat belah kiri ni macam ada problem sikit. Dia menyalir dekat tepi ni saja. Mungkin disebabkan masuk air. So Zik buat DRL ni ada, tapi signal Zik pakai yang bawah ni lah, sebab Zik rasa signal dah banyak sangat. Jadi Zik biarkan signal di bawah ni dengan original dekat tepi. Okay guys, untuk depan, kalau sesiapa yang tertanya berapa harga yang Zik kena untuk apa ni, baiki lampu ni, ianya harganya RM350. Tetapi kalau korang nak tahu, untuk RM350 ni, contohnya kalau korang buka nak repair sekali cat dalam dia, sama juga harga dia, RM350. So dia kira macam kalau korang buka lampu ni, rugi lah kalau tak buat apa-apa. So kalau korang buka lampu nak cat macam Zik ni, okay, cat delete chrome ni, still RM350 untuk dua-dua lah, satu pair. Lepas tu dia ada warranty untuk 1 tahun warranty lah. Kalau apa-apa jadi, seal terbuka balik ke apa benda, dia orang akan cover. Okay guys, jadi kita pergi ke belakang pula. So ini tengah pasang dekat bahagian body, tapi dia akan tunjukkan close up untuk yang kecil ni lah. Okay, yang kecil ni dia buat yang mana chrome semua delete chrome lah. Nampak, korang nampak memang semua delete chrome, kecuali dekat warna merah ni, lampu merah ni. Jadi dia buat macam ni disebabkan untuk bagi dia nampak menyelah sikit lah. Dan dia bukan smoke semua, jadi nampak detail. Untuk belakang dia seal macam ni guys. Jadi dia memang betul-betul seal untuk bagi air tak masuk lah. Tapi yang ni memang nampak macam ni disebabkan kita tak tengok pun. So dia betul-betul seal lah, bagi memang takkan air masuk ke dalam ni. Jadi korang tak perlu risau lah. Untuk depan ya, kadang kita nak kena cantik kan. Tapi kat yang ni kita tak kisah pun sebab memang tak nampak. Kalau depan lain cerita. Jadi sekarang kita tengah proses pemasangan lah untuk bahagian belakang. Okay guys, sudah siap guys. Kalau korang tengok ni, apa korang punya fikiran? Antara korang suka MG3R ataupun korang suka yang macam ni? Dia akan tunjuk bila dia lampu tutup je. Okay guys, jadi ini adalah rupa bila lampu tertutup guys. Macam Zik punya albino ni, dia ada smoke sikit. So dia nampak gelap sikit lah daripada albino yang biasa. So kalau korang tengok kat sini pun, dia memang dalam dia tak nampak betul-betul putih. Dia nampak smoke sikit sahaja. Disebabkan albino Zik memang original smoke, tapi dia jadi macam ni lah, dia punya rupa dia. Bagi Zik, ini adalah setup untuk clean. Clean, minimal, sporty pun ada juga guys. Dan kenalah dengan warna biru gelap Zik ni. Kalau macam MG3R, setup dia adalah memang sporty racing.
Ini adalah Zee nak tunjukkan si untuk korang lah. Kalau korang nak modify kereta, nak buat yang macam ni, ataupun Albino, ataupun MG3R. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Okay guys, jadi kalau korang yang tertanya nak beli yang macam Zee buat ni adalah custom dalam dia yang chrome ni semua hitam kan? Berapa yang Zee buat? Yang tu korang kena tanya ZCT lah. Berapa? Sebabnya ZCT punya harga yang ni pun dia buat kat Zee ni antara macam eksperimen dia. So dia nak tetapkan harga tu dia tak tahu lagi, jadi dia akan listkan kepada kat Zee. Tapi korang boleh tanya sendiri dengan ZCT berapa harga. Korang boleh jumpa ni bro Kenji. Bro Kenji kita. Jadi korang tanyalah apa benda korang nak buat kat sini. Korang nak custom lampu, memang Zee recommend lah kat sini custom lampu. Zee pun puas hati dengan dia punya workmanship. Memang Zee recommend untuk pergi kat sini. Kalau Zee ada kereta baru pun memang Zee rasa Zee ada custom kat sini lah. Macam bahagian depan, lampu depan sebenarnya street garage custom, tapi street garage dah tak buat dah. So antara kedai yang Zee suggest untuk kat Kelang ni adalah ZCT guys. Dan kalau korang yang berada dekat Sungai Besi, korang boleh juga pergi dekat bro Joe Winger. Kat situ pun dia ada buat dia punya workmanship pun bagus guys. Jadi itu semua yang korang perlu tahu untuk lampu depan dan juga lampu belakang yang telah Zee custom dekat ZCT Kelang guys. Jadi kalau korang siapa-siapa yang nak buat, korang boleh pergi kat ZCT. Modify itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zee yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu, duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zee, dan Zee doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.